88 pelajar institusi pengajian tinggi IPT awam dari zon utara akan bergerak pulang ke zon tengah bermula malam ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan MKN Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata 4 IPT terlibat dalam penghantaran pulang pelajar berkenaan. Dan malam ini 88 pelajar daripada zon utara akan bergerak ke zon tengah. Daripada Universiti UNIMAP, UUM, UITM, Pulau Pinang, USM dan UITM Merbuk. Dan mereka akan bergerak menggunakan bas dari semalam yang menghantar pelajar ke zon utara. Selepas disanitasi bas tersebut, mereka akan bergerak malam ini untuk ke zon tengah. Bagi perjalanan esok pula, seramai 4,878 pelajar akan bergerak secara interzon. Antaranya membabitkan 653 zon utara, 1,165 zon timur, 2,164 zon Sabah, 11 wilayah Persekutuan Labuan dan 833 Sarawak. Seramai 790 pelajar IPT yang pulang malam semalam dari 9 universiti ke zon utara, iaitu Perak, Perlis dan Pulau Pinang sudah selamat tiba di kampung masing-masing.